Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nisa dalam Rabu Bercerita. Kali ini Bu Nisa akan membacakan sebuah buku yang berjudul Aku Mengakui Kesalahan, karya Dewi Mulyani. Mau tahu seperti apa ceritanya? Dengarkan ya. Hari yang ceria di TK Pelangi. Ada balon-balon, pita-pita, kartu ucapan, dan makanan. Kelas dihias dengan indah dan menarik. Hari itu diadakan perayaan Hari Anak. Wow, ramai sekali kelasnya ya. Zaki dan teman-temannya membawa kartu ucapan. Semoga menjadi anak yang bahagia. Bu Sophie, guru mereka, membawa kue. Kue yang harum. Dan bentuknya sangat menarik. Semua ada 10 kue. Sesuai jumlah anak di kelas. Kita hitung yuk kuenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 kue. Anak-anak ini mencicipi kue yang dibawa oleh Bu Sophie. Sayangnya pembagian kue dilakukan pada akhir acara. Jadi belum bisa dibagikan kuenya. Dicip dikit. Enak nih kayaknya. Tidak ada yang lihat, gumam Zaki. Ketika Bu Sophie dan anak-anak lain sibuk melukis, Zaki mencicip satu kue. Boleh tidak ya? Saatnya pembagian kue. Anak-anak berebut ingin menjadi yang pertama. Tapi, kue yang satu sudah ada yang mencuil. Adakah yang mencicipi kue duluan? Tanya Bu Sophie sambil melirik semua muridnya. Kue itu harus dimakan bersama-sama. Kalau tidak, rasanya jadi pahit. Canda Bu Sophie. Tidak, manis kok. Sahut Zaki. Hah, jadi kamu ya yang mencuilnya. Serempak semua teman Zaki. Tauan deh. Maafkan aku, Bu. Zaki malu dan menyesal. Ibu dan teman-teman mungkin tidak melihat perbuatanmu, kata Bu Sophie. Tapi ada Allah yang selalu mengawasi kita, nasihat Bu Sophie. Anak Soli merasa kalau Allah selalu melihatnya. Dia maha mengawasi makhluknya. Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Allah adalah Ar-Raqib. Nah, begitu teman-teman, kisah Zaki dan sepotong kue ya. Tapi Zaki hebat ya teman-teman, mau mengakui kesalahan karena sudah memakan satu potong kue. Teman-teman, kalau teman-teman punya kesalahan pun harus berani mengakui ya. Lebih baik lagi jika teman-teman berusaha untuk selalu berbuat baik. Sekian ya cerita dari Bu Nisa, sampai ketemu lagi di Rabu Bercerita selanjutnya. Assalamualaikum.